Baik, ada satu statement bahwa apa yang keluar dari hati itu akan sampai ke hati, dan apa yang keluar dari lisan hanya akan sampai di telinga. Statement ini kerap mendapat pertanyaan dari beberapa sahabat, terus bagaimana dengan kasus PHP? Ya, orang di PHP-in itu. Bagaimana dengan kasus orang yang di PHP-in? Itu kan sebenarnya hanya keluar dari kata-kata buaya, ya, lisan buaya dalam tanda kutip, tapi kok sampai ke hati orang yang baper itu? Itu bagaimana? Nah, inilah perbedaan antara cinta dengan nasihat. Cinta itu al-aslu fil hubbi al-halawah. Asal dalam cinta memang manis. Jadi apapun yang keluar dari lisan yang berbau cinta itu akan diterima dengan lapang dada. Berbeda dengan nasihat, al-aslu fin nasihah al-murru, asal dalam nasihat itu adalah pahit. Jadi jika yang menasihati tidak keluar dari hatinya, maka nasihat itu akan dimuntahkan oleh hati orang yang dinasihatinya. Terima kasih.